kayak apa iki, Pak? Ngene. Ngene kayak apa? Yang ukur ampere iki. Aku ini tuh pas ngisi freon itu tabungku dijoli itu. Hah? Tabungku dijoli, tapi joli orang ya wis gak mau jono no pisan. Gak apa-apa, Pak, di koleksi tabung. Ya kok gak teratur no ya? 0.50. Gak sesuai karo ampere sing nang kono. 10.6. Nyetrum iki wae yo. Eh? Nyetrum itu? Ya. Ngantuk ya, San. Ini apa sih rusak itu paling ampere? Apa pengaruh ampere? Nang kene iki wae, Pak. Ya luwih akurat ampere timbane freon. Freon iso menyesuaikan ampere iku 10 ngono. Stabil. Berarti kalau langsung diculno suwe ngono enggak? Pakai lagi tu, cul balik, mes 4.4 sesuai, sampai 10 yo, yo, waktu minggu, yang ini mendekati lah, tak nyampe 10, tak lebih kan, Pak? Kek, kau ni lebih tak kono 10.6, enggak, lek semua ni lebih kan, apa? Berdak tak yo? Enggak, is overload. Kompresor itu abot ngoyo. Ini sampai piro 80. Nah, wis mulai ngembun ngene iki. Wis mulai keisi, wis mulai akeh. Mulai penuh ayo. Sampeyan normal sih. Harus stabil. Iya mudun mana muka, mudun. Iya harus stabil kali. Ada kosong. Nah ini kok kangen buat yang ngisor juga. Sesuai iki wae oleh semone tutu R22 Pak. Kayak saya. So. Nah, ganti-ganti kabeh di browsing si RSI, diganti R anu mana iso tapi anu nek itu di kandelne di ponet kan sing ana. Ini ampere 10.6. Kudu podo. Harus sing iki stabil. Ampere.
enggak, Pak.